Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita baca doa dulu sekali ramai-ramai sebelum kita mula kuliah. Saya baca, lepas tu pakat ikut belaka ramai-ramai. Boleh? Boleh. Allahumma barik lana fi Sya'ban وَبَلِّغْنَا رَمَضَان. Ya Allah, berkatilah sakibaki bulan Sya'ban dalam hidup kami. وَبَلِّغْنَا رَمَضَان, panjangkan umur kami sampai ke bulan Ramadan. Dan bantulah kami untuk banyakkan ibadah kami dalam bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapa Ustaz, baca doa pun ambil gambar. Saya nak sebar suasana begini. Ada orang kata, dah buat subuh ni, buat program je, mari main subuh. Asal program, mari main subuh. Tapi kita masing-masing, kita jawab dalam hati kita, InsyaAllah, aku nak mari masjid subuh insyaAllah. Ada masjid ni, ataupun surah masjid kat kampung kita masing-masing, kita nak mari insyaAllah, boleh? InsyaAllah. Selagi saya nak sebut sikit lagi. Ni Masjid Tokku Cabang 3. Masjid mana nama pernah? Masjid Tokku Tuan Besar Cabang 3 Kuala Terengganu. Moga-moga masjid lain-lain pun pakat buat juga amal-amal ini insyaAllah. Masjid kata ada hadiah sikit dia nak bagi. Suruh saya buat soalan kuih pagi ni. Jadi sebelum tazkirah kita pendek je, tak panjang sangat. InsyaAllah. Kalau panjang lagi masa makan. InsyaAllah tak apa. Jadi, ni hadiah ada dah ni tak? Belum tazkirah ni kita selesai hadiah dulu. Soalan pertama orang nak tanya pagi ni, kena jawab lah ni. Soalannya, siapa hak umur paling banyak sekali pagi ni? Kita start dengan Tok Bilal kita, umur 73. Oh, siap hak muda-muda kata, tak boleh lah aku. Sabar dulu, ada dua soalan ni. Kita nak tanya hak, boleh sebut tua tak kan? Hak tua sekali lah. Hak ada mari pagi ni. Hak legend sekali. Belum kita nak kuliah subuh rekah kita. Kalau Tok Bilal kita umur 73. SU lebih daripada 73 ke kurang? Kurang. Mana ha? Ayanda kita berapa? 81. Ya Allah. Kalau tepi-tepi tu kurang pada 81. Kalau dah lah. 81. Ada hal lebih lagi? Allah. Hak muslimat tu tutup ada. Tapi payah nak jakoh mari ambil hadiah ni. Ada hak umur 82. Hak bonda-bonda ada. Tidur ke tak tu? Kejap nanti dulu. Ada 81. Ada hak lebih? Cam berapa? 81. Kena bagi dua orang lagi. Kena waktu zu. 81 ada dua orang. Bonda mari. Umur 82. Cik Nang 82. Tanya adik dia. Habi, Cik Nang berapa? Ajimah mana Ajimah? Ajimah ha? 85?
Tak ada dah lah, 82. 85. Ada-ada. Itulah jawapan dia. Kita orang muda ni, tujuan saya tanya soalan yang paling bomoh sekali. Bayangkan 80-an boleh. Ni hak istiqomah belaka main masjid ni. Jadi kalau kita kita tipu ayah dia, kita main ambil idea. Sebab muda sekali pagi ni. Okay. Jadi kita jepuk tuan kelena Adam kita untuk siapa agak hadiah? Hah? Kita jepuk ni tuan kelena kita. Kenal tak Tok Bilal ni siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa kita tak ni. Ni dia ni duduk dari Pahang. Kita mari panggil hari ni untuk dia tuan kelena Adam bin Abdul Rahman. Kan tau? Ya Allah, betul lah. Ini tak ada kita tak tahu umur berapa eh. Tuan kelena Adam ni pengarah APM Pahang. Tapi dia anak dia pada bekas Tok Bilal masjid ni Pak Mang. Mari. Okay. Oh, dah ada tinggal. Betul lah, ni lah Pak Mang je. Haji Mang. Ha. Allahuakbar. Tapi hak ni kalau kita mari masjid Toku ni, ada somong sini. Kita tengah main Jumaat, garik. Betul lah pula. Masya Allah. Kita duk ingat umur dalam 39, rupanya 85. Ha. Mana ni hadiah? Ya Allah. 39 ni. Tahun 39. Tahun 39. Alhamdulillah. Beranak tahun 39. Kita duk ingat umur 39. Ya Allah, masya-Allah. Tu begini. Beri. Ya Allah, alhamdulillah. Mana Mi ambil gambar sekali Mi? Allah. Ya, Mi ambil gini. Kamu landang gini. Biar Zimi dari situ. Ya, nampak jemaah kita. Allah. Tidak tahu. Gambar ini, gambar ini. Pusing kau tu. Ya, Zimi kau tu. Mari duduk tengok ni. Masya-Allah. Kena pegang. Allahu akbar. Ya Allah. Alhamdulillah. Dah. Lama tahan nafas ni. Nama insya-Allah. Okey, boleh duduk. Boleh. Jangan tinggal. Soalan kedua kita, saya memang tanya semua soalan ni kalau program gini dari negeri Terengganu, siapa yang paling jauh mari pagi ni? Tapi lokasi Terengganu jelah, jangan sebut luar Terengganu, akan menang lalu. Jadi kita nak dalam Terengganu je. Tadi kita start dengan 73. Ini kita start dengan Pulau Kengga. Mari dari Pulau Kengga ni. Kau apa tengok ni? Kau 4 pagi. Masya Allah. Mari dengan dia. Main kereta. Alhamdulillah. Itu dia hampir-hampir boleh dah. Masa Masjid Putih. Biar ada orang kemaman. Kita cang sebab dia Pulau Kengga. Ada orang mari dari Sabah. Kita kena dari Terengganu. Ni orang Terengganu duduk Sabah yang mari kau. Tapi kita nak lokasi Terengganu. Ada tak pagi ni? Hak jauh pada Sabah. Hak jauh pada Pulau Kengga. Ada tak? Tak ada. Pulau Kambing mana jauh dengan Pulau Kengga? Pulau Rusa. Ha? Tak ada. Kalau tak ada, boleh ke dia dah lah. Ada tak? Ada? Alhamdulillah. Kau kita mari. Alhamdulillah. Ikhlas tak mari eh? Ustaz mai tanya ikhlas ke tak? Tak baik kau. Mari. Masya Allah. Kita jemput timbalan pengerusi masjid. Pengerusi tak ada ni? Tak ada. Pengerusi outstation. Jadi kita jemput timbalan pengerusi masjid untuk bagi siapa hadiah. Nama benda? Azri Iskandar. Ha? Azri Iskandar. Azri Iskandar. Kahwin lagi? Tak lagi. Ha, pusing sini.
Boleh je nak natu belas tengga ni. Okey, ambil. Dah start bagi. Musim bagi ha. Musim bagi. Nak gambar sikit. Belajar lagi ke kerja dah? Belajar lagi. Belajar mana? Kolej Yayasan Islam Kemamang. Kolej Yayasan Islam Kemamang. Alhamdulillah. Baik. Soalan terakhir. Kau ni jangan jawab akad tangan kalau nak jawab. Nama masjid kita ni Masjid Toku Tuan Besar. Apa nama sebenar Toku Tuan Besar? Macam saya, saya Muhammad Naisyah bin Tuan Padang. Tuan Padang ni nama dia Syed Abdullah. Ayah tu kan, Syed Abdullah, orang panggil Tuan Padang. Masjid kita ni Masjid Toku Tuan Besar. Nama masjid. Nama sebenar Toku Tuan Besar ni apa benda? Hak tahu kat tangan. Dia nak kuliah subuh rekah-rekah ni. Nama pusing. Nama benda. Sebut molek. Allah akbar. Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin. Kalau tu kan jawab tu nama Syed benda. Syed Abdullah, masya-Allah. Okey. Nama Tokku Tuan Besar sebenarnya nama masjid ni, nama dia Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin. Masya-Allah. Mana ni? Hadiah sekali. Kita jemput SU pula bagi hadiah. SU bagi tu. Dah duduk mana lah ni? Palu. Duduk Palu. Oh, Palu memang bagus-bagus. Okey. Okey, okay, selamat. Tu mari. Abi mari. Balik mari. Abi yang maka. Alhamdulillah. Okey, baik Amin. Alhamdulillah. Untuk sedikit kuliah subuh pagi ni, kita dah panjang insya-Allah. Kita kuliah subuh. Lepas tu kita turun sekejap depan tu ramai-ramai kita betul orang. Kita import Tuan Colonel untuk bawa kita senang ramai-ramai. Tak rengang-rengang je boleh turun belakang dengan pakaian. Saya pun akan join kau lagi. Lepas tu kita makan ramai-ramai. Untuk kuliah subuh pagi ni, ada satu kaedah dalam bab doa. Kita nak masuk bulan Ramadan. Ada satu kaedah dalam bab doa. Kaedah yang membantu kita doa kita jadi mustajab. Ni untuk kita orang awam, bukan untuk ustaz-ustaz. Dia tak pandai bahasa Arab pun tak apa. Kaedah ini membantu bila kita minta doa jadi mustajab doa. Dia panggil kaedah ketika berdoa kita bertawassul. Aja sebut sekali, bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita buat. Mana tu ustaz? Bila saya buat contoh senang faham. Contoh mudahnya, isteri kita tengah duduk nak beranak tu, lambat nak tobek anak kita, nak beranak tu. Kita tu lelaki di luar ni, bini tengah sakit nak beranak, kita dah buat benda sembang dengan Messi untuk nombor WhatsApp. Kita duduk luar, kita doa. Kita nak doa mana, tawassul mana? Ya Allah, hari tu aku pernah nampak kucing jatuh dalam lokang nak lemah. Aku turun dalam lokang tu ambil kucing, aku selamatkan kucing ni ya Allah. Jadi hari ni kalau amalan aku itu tolong kucing tu mu terima sebagai amal soleh ya Allah, aku buat pun kerana mu ya Allah, maka mudahkan isteri aku nak beranak sekarang. Apa tak? Itu dia panggil kaedah tawassul dengan amal soleh hak pernah kita buat dah. Ayah kita, mak kita nak masuk pembedahan, nak pergi bedah jantung ni. Doktor kata 50-50 tengah buat tu. Kita pun duduk luar, duduk rumah. Ya Allah, hari tu pernah aku lapar sangat, di kedai beli makanan. Ya Allah, masa tengah nak makan tu, ada pakcik tua mari minta makanan. Aku pun berilah makanan aku tu pada pakcik tua tu ya Allah.
kalau kau terima amalanku itu, maka permudahkan pembedahan jantung ayah sekarang ni, selamatkan ayah. Itu dia panggil tawassul dengan amal soleh. Dia panggil claim, claim. Kita claim satu benda dengan amal soleh. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, lalu Nabi Muhammad cerita kepada para sahabat berkenaan tiga orang anak muda. Nabi Muhammad kata ada tiga orang budak muda ni pada zaman dahulu, once upon a time. Maknanya anak muda ni bukan zaman Nabi Muhammad. Anak muda hak zaman dulu yang beriman pada Allah, tiga orang ni dia tu baik bermusafir. Pergi musafir. Lepas tu bila dia musafir, petang dah dekat nak garik, bila dah nak mula gelap, hak tiga orang ni nak cari tempat nak bermalam. Zaman dulu tak ada hotel, tak ada homestay. Jadi nak bermalam cari benda. Ha? Cari gua. Dia kata mari kita cari gua, kita duduk dagu ni, kita bermalam. Dengan aturan Allah, bila hak tiga orang ni masuk dalam gua, ada batu besar golek jatuh dung depan pintu gua, tutup pintu gua. Jadi hak tiga orang duduk dalam ni, kata kita tak boleh nak tubik dah ni, tolak tak boleh, tolak tak boleh. Akhirnya adalah seorang yang ada ilmu sikit. Wallahi la yunjina. Dia kata, kita tak boleh nak selamat hari ni. Ada segi cara yang kita boleh buat sekarang. Tiga orang ni. Jadi ada ilmu sikit. Dia kata gini, kita kena minta doa dengan Allah. Kita sandarkan kepada amal soleh hak pernah kita buat dulu, kita minta selamat hari ni. Lalu hak pertama berdoa. Dalam doa dia pun angkat tangan, dia kata, ya Allah, aku ada mak ayah hak tua dah, ya Allah, menjadi amalan aku setiap kali balik kerja, aku akan beri makan ke mak dengan ayah dulu, baru akan beri makan ke bini dengan anak-anak. Ya Allah, satu hari aku balik kerja lewat, dan bila aku balik, mak dengan ayah tidur dah, anak-anak lapar, ya Allah, bini lapar, tapi menjadi amalan aku tak beri juga ke bini dengan anak sebelum beri ke mak ayah, nak utama mak ayah juga. Dan ya Allah, aku pula tambah kacau mak ayah tidur. Ya Allah, sehinggalah anak-anak dan isteriku tertidur dalam keadaan lapar malam tu. Ya Allah, pagi esok bila mak dengan ayah bangun tidur, barulah aku beri makan pada mak dan ayah, barulah aku beri pada isteri dan anak-anak. Sebab aku tak mau beri ke orang lain dulu, mak ayah juga dulu, ya Allah. Kalulah amalanku ini kau terima, ya Allah, maka selamatkan kami daripada terperangkap dalam gua ni. Batu tadi gerak sikit, tapi tak celuh lagi, tak lepas lagi. Maknanya doa dia makbul. Allahu Akbar. Saya nak tanya kita ni, dalam doa yang pertama ni ada banyak pengajaran ni. Antaranya benda ni. Tak boleh, jangan tanya. Kuliah je lah. Okey lah. Oh, nombor satu sekali pengajaran dia, dalam berdoa kita ceritalah pada Allah dalam doa. Tengok ni, dia doa ni, tahu dia cerita dia kan. Kita rajin tak dalam masa kita doa, kita cerita tak, kita ni kita tak berapa amal. Kitanya doa rasmi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah kita hak ni dia panggil munajat, ngadu. Jadi pengajaran hak nombor satu sekali, kita boleh cerita dalam doa. Ya Allah, lama dah simpan piti tamu haji ni. Ya Allah, tiap-tiap tahun duk tunggu nama naik. Ya Allah, anak beranak kawan-kawan pergi buat haji belaka dah. Ya Allah, aku takut kau tak sehat kat pergi. Ya Allah, jepuklah aku. Maknanya dalam doa kita boleh cerita. Cerita.
kita jarang amal benda ni. Sebab ni, ustaz, tak apa kita kena cerita, kan Allah tahu belaka dah. Ya, kita bukan nak kabur ke Allah. Tapi bila kita bercerita, dia akan melahirkan jiwa hamba. Ya Allah, Igu Ali dah tunang, dah jadi ya Allah. Kau mau ni nak jadi dah mati pulak tunang. Nak nikah je kau ni ya Allah. Saya nikah belaka dah. Boleh tak kita cerita gitu? Tapi jangan senyum masa cerita. Kita mengadu pada Allah, boleh? Ya Allah, atau anak sekolah rendah, sekolah agama, sekolah menengah atau sekolah. Dahlah doa. Sekolah menengah, sekolah agama. Ya Allah, bila ke universiti ni, duk jumpa kawan-kawan, ada pasal lain dah ni. Cuti pun tak berbalik, cakap pun lain dah. Balik pun gaduh-gaduh nak pergi semula. Ya Allah, jagalah anak aku, bukalah hati dia biar juru. Ni keedah doa. Sebab tu dalam kisah yang Nabi Muhammad cerita ni, hak pertama tadi dia cerita dalam doa dia. Yang pertama. Yang kedua, pengajaran dia. Buat baik ke mak ayah, utamakan mak ayah, ni akan bantu doa kita hak lain jadi mustajab. Kalau nak kira, dia tu dia balik malam lewat, mak ayah jenera, dosa ke tak kalau dia pergi makan kerana hak lapar? Dosa tak dia? Dosa tak? Tak dosa. Kalau dia pergi ke makan ke bini, dia tak kira anak dah haka pun. Tapi dia ni nak utama mak ayah juga. Okey. Dan kalau dia nak utama mak ayah, boleh tak? Dia balik lewat, dia gerak mak dia tidur. Boleh tak? Dosa tak kalau dia gerak mak, mari bangun makan tu. Dosa tak? Tak dosa juga. Tapi dia tak berkacau mak ayah ni. Kita balik main badminton pukul 2 pagi. Mak, pukul itu. Kawan tu baru nak jenera. Ya, pukul itu ya. Balik main futsal. Dia ni, tambah kacau mak ayah tidur. Tambah bui juga kan anak bini. Nak utama cuma. Dah bukan wajib pun dia tunggu mak bangun ustaz. Ya, tapi itu kelebihan dia. Hak tu special tu. Sampai jadi doa dia makbul. Allah bagi cash doa ni. Ni tak wish lalu. Cuma batu gerak sikit, dah lepas nak tubik. Ha. Orang yang ada mak ayah lagi, Allahu Akbar. Orang yang ada mak ayah lagi, doa mak ayah kita sangat perlukan. Doa mak ayah. Bila mak ayah mati, dia pula yang perlu doa kita anak yang hidup. Masa mak ayah ada, kita anak-anak sangat perlukan mak ayah. Kalau orang yang nega sini, yang buat bisnes, orang yang apa tak, saya dah kaya-kaya lama yang nega. Tengok hubungan kita dengan mak ayah kita. Dengan Allah tu satulah. Jaga semayang, bayar zakat. Kita ada dak buat mak ayah berasa hati. Ada dak buat benda-benda dak molek. Patut pun tak berkat nega ustaz. Piti banyak tapi dak tenang je. Rupanya mak duk berasa hati lama dah ke dia. Na'udzubillah. Okey. Ini hak pertama. Jadi doa mustajab. Buat baik ke mak ayah. Satu. Ini kita panggil tadi lah. Tawassul dengan amal soleh yang dia pernah buat. Dia nak minta selamat dari gua. Dia tawassul dengan utamakan mak ayah. Yang kedua pula bangun berdoa. Oh, yang kedua ni dia berdoa. Tengok, dia cerita dalam doa. Ya Allah, aku ada seorang sepupu, sepupu puan, comel. Aku kenang ke dia, ya Allah. Ni saya terjemah pakai bahasa kita lah, senang. Aku ada, ya, dia kata ada Ibn Khalah, aku ada Bintu Khalah, aku ada sepupu puan comel. Ya Allah, aku kenal sangat ke dia. Dah cuba nak buat baik, WhatsApp tak reply. Ni saya tambah ni. Miss call tak telefon balik. Add friend, tak boleh jadi friend, ignore. Ni bahasa kita learning. Tapi dalam doa tu dia cerita, ya Allah, aku ada seorang sepupu puan comel, aku kenal ke dia. Dah lama dah ya Allah aku cuba ngorak tapi dia tak layan ya Allah. Aku cuba banyak cara dah dia tak layan ya Allah. Sehinggalah ya Allah satu hari keluarga dia ada masalah keuangan. Lalu dia pula mari ngadak, mari nyerah, mari minta tolong dengan ku ya Allah. Ni dalam doa ni. Dia mari minta tolong. Dia kata nak minta bantuan sikit, ada masalah keuangan. Ya Allah,
aku berkata kepada sepupuku, boleh nak WPT, tapi dengan syarat setuju untuk berzina denganku. Ya Allah, sepupu perempuanku sebab dia nak sangat duit, dia setuju. Dan bila sampai masa yang dijanjikan, dia mari ke rumahku, ya Allah. Dan ketika kakiku berada di antara kedua kakinya, ni bahasa Nabi Muhammad, makna kabarnya hampir dah nak berzina, ya Allah, sepupuku berbisik di telingaku, ittaqillah wa la tafaddal khatim illa bihaqqihi. Ya Allah, masa dekat dah nak zina, sepupuku berbisik, takutlah pada Allah, jangan masukkan jari ke dalam cincin tanpa hak. Maksudnya jangan bersama aku belum kahwin. Ya Allah, ni dalam doa hari ni, ini cerita habis. Ya Allah, ketika aku dengar, takutlah padamu, ya Allah, aku tak jadi nak berzina. Maknanya giyar tiga dah, dia free giyar balik. Lalu aku berkata kepada sepupuku, tak payahlah, ambil duit ni, pergi balik. Ya Allah, aku tak jadi nak buat benda tak molek itu, bila aku dengar namamu, ya Allah, aku takut padamu, ya Allah, tak jadi. Bila dengar nama Allah, ya Allah, sekiranya kau terima ini sebagai satu amal soleh, tolonglah lepaskan kami dari dalam gua ini. Batu tadi gerak sikit lagi, tapi tak lepas nak tubik. Ya Allah, maknanya doa dia pun makbul. Sini, dalam doa yang kedua ni, banyak juga pengajaran. Yang pertama benda, sama tadi yang pertama benda, dia cerita dalam doa. Dia cerita pada Allah. Dia cerita. Kita gitu kau. Cerita lah. Ya Allah, masa COVID hari tu kena buang kerja, ya Allah. 2 tahun ni duk terang lah kerja, tapi duk menentu. Ada anak, ada bini. Tolonglah buka rezeki, ya Allah. Bayar hutang orang lagi ni. Orang duk minta kerikan lah. Aku nak bayar, ya Allah. Cerita. Cerita. Ini kaedah doa. Cerita. Ia akan melahirkan jiwa hamba. Pengajaran bagi yang kedua ni, doa ni, ni dengan molek. Ada satu amal soleh yang hebat. Ini amal hebat. Benda amal soleh ni, nama amalan soleh ni ialah, nama amalan dia ialah, tak jadi nak buat dosa kerana Allah. Ni amal soleh hebat. Benda nama dia, benda tu sebut kali, tak jadi nak buat dosa kerana Allah. Itu amal soleh. Ha. Itu masuk kedai jual barang, pakai jaket. Allah, apa baru binti tak cukup ni. Ambil barang dari kedai, masuk dalam jaket. Lepas tu main mikir balik. Orang tak nampak ni, tapi aku alih makanan haram. Allah tahu. Tak jadi kita tak balik. Tak jadi ni satu amal soleh. Sebab tak jadi kerana Allah. Tapi kalau kita ambil tok dah jaket, tengok atas, oh ada CCTV, ya, tak balik. Hak tu dia sekadar tidak berdosa. Tapi sebab dia buat bukan kerana Allah. Apa CCTV? Wah, cembur lagi. Waktu pergi mula. Itu sekadar selamat dakwah dosa je. Tapi kalau dia dah buat tu kerana Allah, pahala besar. Saya bagi sokmah kawak tender ni tahun lepas RM200,000, tahun ni RM700,000. Kau kan tak ada duit raya. Habis pitih tu awak jangan wish saya lah. Awak masuk dalam akaun sepupu kepada pak saudara jirang pak tua saya. Takut SPRN check kan. Habis pitih tak wish direct. Ambil nombor akaun, masuk lah RM10,000 cukup lah duit raya. Kawak tu nak masuk eh, nombor akaun eh, confirm eh. Kita mari mikir balik. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Aku ada gaji dah, apa nak minta piting dengan kontraktor je. Haram ni, tak berkat ni, rasuah ni. Kita pun wasiat dia, bos, tak payahlah duit tu, tak ada, tak ada. Saya ada dah duit gaji saya. Saya tak ambuh makan duit haram. Semata-mata kerana Allah. Hak tak jadi tu, pahala tu. Hak tak jadi pahala. Ya Allah. Dan apa-apa saja,
kita nak kecek piti orang, kita nak buat dosa, tiba-tiba mari teringat Allah, tak jadi. Pahala besar. Bukan saja pahala besar, perbuatan kita tu boleh jadi sebab doa kita makbul di masa lain. Ha, tak jadi amal soleh ni nama dia, tak jadi buat dosa kerana Allah. Dia pergi jauh-jauh outstation, pergi Kuala Lumpur, pergi ke Bali, pergi ke Hat Yai, masuk bilik hotel, na'udzubillah. Waktu pergi Ropuan, bini tak ada orang tak kenal. Lepas tu mari mikir, eh, Allah tahu dia. Ya, gila bibi, kak kong kak. Kata, gila tak payahlah. Tak ada kak. Tak ada lah, tak ada. Aku cari dosa sini ni. Kerana Allah, tak jadi itu satu pahala besar. Dan boleh menjadi tolong dia untuk makbul doa. Kenapa dah saya duduk kabur doa dari tadi ke bahasa Melayu ke bahasa Arab dia cerita? Bahasa Melayu. Masing-masing ada cerita masing-masing berlaku. Ya. Yang ketiga pula bangun berdoa. Yang ketiga bangun berdoa. Oh ni token. Token. Dia kata, ya Allah, aku ada beberapa orang pekerja yang bekerja denganku. Ya Allah, aku selalu bayar gaji pekerja ni. Hari bayar gaji, pekerja akan mari, aku akan bayar payday. Hari bayar gaji, kerja aku mari, aku akan bayar gaji. Macam orang lah, melah semik ke pasar sepak, pucar semik ke, ngecak ke, buat kerja ni. Ada hari-hari bayar gaji. Rasa hari benda eh? Hari benda? Hari Khamis tau. Tiap-tiap minggu. Ramai tak okey begini macam ni. Ada hari bayar. Ya doa. Ya Allah, aku ada pekerja yang bekerja denganku, dan aku bayar gaji dia tiap-tiap hari Khamis. Ya Allah, satu hari, ni cerita dah doa. Hari aku bayar gaji, pekerja-pekerja ku mari, masing-masing terima duit masing-masing. Ya Allah, lepas tu ada seorang tak mari hari tu. Seorang je tak mari. Lalu duit dia ni, ya Allah, aku asingkan. Aku asing duit dia, ya Allah. Tak mari pas sudah. Tak mari. Tak mari. Ya Allah, aku guna duit dia ni. Lepas tu dah dia tak mari, aku beli ayam. Aku beli ayam, ayam telur. Aku jual ayam. Netah, kau ramai ayam, ya Allah. Banyak-banyak jual. Aku beli kambing. Kambing pula netah. Kambing netah. Kambing beranau. Kambing beranau. Jual susu, jual daging, kau banyak, ya Allah. Aku beli lembu. Jual daging, jual susu, beli unta. Kau banyak, ada kambing, ada lembu, ada unta. Aku beli hamba pula. Kau ramai. Apa di satu padang tu ada lembu, kambing, unta, hamba. Ya Allah, setelah beberapa lama, pekerja ku hok dak mari dulu, mari jumpa dengan ku. Ya Allah, lalu dia berkata, "Tuan, mana duit gaji saya dulu?" Ya Allah, dengan ikhlas dan takut mengambil hak orang, aku berkata kepada pekerja ku, tengok di padang yang luas tu, kambing, lembu, unta, hamba, semua tu adalah asal duit gaji kamu dulu, dan sekarang ni itulah jadi gitu. Ambillah semuanya. Ya Allah, hamba pekerjaku berkata, "Atastahzi'u bi?" Tuan gurau ke ni? Ini cerita nak doa. Pekerjaku bertanya, "Tuan gurau ke?" Ya Allah, aku berkata kepadanya, "Tidak, aku tidak bergurau. Ini asal duit gajimu, aku nak nampak banyak ni. Ambillah semuanya." Ya Allah, lalu pekerjaku mengambil semuanya dan berlalu pergi, dan aku redha sebab tak mau ambil hak orang. Pekerja ni pun satu hal, tinggallah separuh, okey sikit. Oh, basuh sebelah. Oh, ni Nabi tak sebut ni. Oh, ni hak saya sebut. Kalau ambil habis licin. Oh, tinggal separuh pun boleh. Tahan juga. Okey, bos, saya tinggal separuh. Tak kerti je. Tapi, ni hak Nabi tak sebut ni. Ni hak saya tambah ni. Dia kata, "Ya Allah, pekerja ku ambil semuanya dan berlalu pergi. Dan aku redha sebab aku takut ambil hak orang." Ya Allah,
sekiranya perbuatanku ini kau terima sebagai satu amal soleh, tolong selamatkan kami dari terperangkap dalam gua ni. Lalu batu tadi bergerak sekali lagi, kali ketiga, maka lepahlah keluar. Ya Allah, ya Allah. Makbul doa ni. Cerita je dalam doa. Makbul. Dan yang ketiga ni sangat besar juga pengajaran. Ni mesti ada toke-toke dalam ni, dia terfikir satu soalan nak tanya saya. Benda soalan tu dia nak tanya. Dah ustaz, wajib bayar nilai gaji ke kena semua ambil ilmu tadi? Ha, mesti ada toke nak tanya benda tu. Ha, dia nampak dah toke-toke senyum tu. Ha, toke kontraktor, toke klinik, toke bisnes apa kan. Okey, persoalan betul persoalan ni. Kita sebagai toke, wajib kita bayar duit gaji ni ke wajib kita beri semua lembu kambing ni? Ha? Mana? Eh? Dia sebenarnya dia value. Benarnya hak wajib kita bayar ke pekerja, sebenarnya hak dia wajib bayar duit gaji je. Lembu kambing tak ada tu dia tak wajib beri pun. Tapi sini kelebihan dia. Macam hak pertama tadi. Wajib ke dia tunggu mak ayah bangun tidur baru nak beri anak bini? Wajib tak? Dah. Mana boleh ke tak kalau dia beri terus ke mak ayah? Boleh tak dosa? Ataupun dia gerak mak ayah? Boleh. Macam hak yang bertiga ni kau. Kalau dia beri nilai duit kat jamu dulu, dah ambil dulu 1,500, ambil 1,500. Boleh tak gitu? Selesai. Selesai lah. Tapi sini kelebihan ni. Dia takut makan hak orang. Sebab dia rasa duit tu asal rolling bitih tu kembang. Sebenarnya dia wajib bayar duit gaji je. Tapi di sini kelebihan dia. Warak dia. Takut dia. Menyebabkan doa dia jadi mustajab. Dan hari ni, ya Allah, ya Rab, berapa ramai hak jenis tokek, hak tak bayar gaji pekerja. Allah, janji nak bayar ni, aku batu ni, pasal semi ni, 1,500 dah. Dia bayar 1,000 je. Mana-mana hak tak bayar molek gitu. Dia kata, okey, tiap-tiap bulan kita potong eh. Kita mencarum KWSP, Sokso, di belakang ni. 12 tahun tak bayar-bayar pun. Ada hak tak jujur dengan pekerja dia. Ni tengok, kita biarlah rezeki kita berkat. Kaya yang berkat, alhamdulillah. Tak kaya mana tapi berkat, alhamdulillah. Dapat ketenangan. Tapi kalau kaya tak berkat, tak tenang juga hidup. Kau berkat lagi, tak kaya, tak berkat pula. Jadi tengok bagaimana kejujuran tokek. Maknanya dia ni orang kaya ni. Ni orang kaya yang soleh. Orang kaya yang soleh, berkat rezeki dia, doa dia jadi makbul. Sebab dia pernah sekali orang puji seseorang depan Saidina Umar Al-Khattab. Dia puji, oh baik dia tu, warak dia tu. Itu memang warak, kapun ni dia warak sekali. Dia puji orang tu depan Saidina Umar. Orang tu warak sekali. Saidina Umar kata, mu kata dia warak-warak ni, mu pernah tak ada urusan duit dengan dia? Maksudnya, mu pernah tak beli barang dia? Ataupun dia beli barang mu? Ataupun pernah tak mu pinjam duit dia? Ataupun dia pinjam duit mu? Pernah tak urusan duit dengan dia? Saidina Umar tanya, orang mu duk kata warak-warak. Laki ni kata, tak, saya tak pernah berurusan kait dengan duit dia. Saidina Umar kata, kalau mu tak pernah berurusan duit dengan dia, tak usah cakap bak warak. Dia mungkin semayang sunat rajin, baca Quran rajin, zikir rajin. Tengok urusan duit kan. Bila bak duit kelabu mata. Warak duduk situ. Warak duduk ni panggil every single cent. Setiap cent kita jaga, nak suap ke mulut bini, nak suap ke mulut anak, jaga belaka. Ni orang warak. Kalau main sunat rajin, ngaji Quran rajin, piti orang pun tipu, ni jauh. Bahkan mayat sunat puasa dia habis kena bayar pahala kena orang yang tipu piti. Balik pada tokek tadi, ini tokek yang warak. Dan doa ni jadi doa mustajab. Jadi ada orang ingat doa mustajab ni kena ustaz, kena tu imam je. Moga-moga mustajab. Tapi sebenarnya ada orang-orang bisnes yang warak. Dia ni jenis kaya raya, bisnes besar, pitih banyak. Dia juga orang yang mustajab doa. Kalau dia ni jenis orang pesen warak. Dengan supplier, bayar lebih-lebih sikit. Dengan customer, mudah-mudah.
Bukan nak kata mudah-mudah tu dia dah untung, dia untung. Ngambil mudah urusan. Pinjam duit orang, bayar. Pekerja, bayar. Janji nak bagi bonus, bagi. Dia jadi orang yang doa mustajab. Dia orang kaya, yang warak. Maka jadi orang yang mustajab doa. Kesimpulan. Kita paling lewat, kita habis hari ini 7:35, kita selesai. Kesimpulan. Ini dipanggil tawassul dengan amal soleh dalam bab doa. Dah ustaz, kita hak dengar pagi ni boleh tak kita nak amal gitu? Boleh tak? Boleh lah, tu tujuan cerita ni. Cuma saya nak pesan satu benda. Kita ni peluru, dia panggil wakilah, dia panggil peluru, peluru special ni. Kita jangan pakai sokmo. Kita pakai tangan emergency. Kadir ni tangan terperangkap dalam gua. Kita jangan pakai sokmo. Okey, maiding tak ada parking. Ya Allah, dulu saya pernah tolong orang. Bagilah parking hari ni. Sayang peluru tu bah. Peluru tu kita simpan tangan penting. Ha, tangan penting. Ya, ya Allah, jalan jeng hari ni ni Allah nak ipatah. Mudahlah jalan ke siapa awak. Siapa. Saya dulu pernah batu ni. Tak payahlah. Mana kita pakai tangan kritikal. Tu saya sebut contoh tadi, bini nak beranak, payah, tok mak ayah nak belah peluh, kita ada kritikal. Masa ni waktu baik peluru, peluru special kita. Tawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan, ini boleh bahkan menjadi sebab doa kita mustajab. Wallahu'alam. Sekadar ini tazkirah sikit pagi ni sekejap. Tunggu 2 minit lagi. Sekadar ini tazkirah sikit. Dan alhamdulillah pagi ni kita ucap tahniah lah pada JK Masjid, Tokku Tuan Besar, dan juga ramai anak-anak muda yang terlibat. Saya sampai tadi dalam 10 minit, 15 minit sebelum subuh tadi pun muda-muda remaja dah ada dah belakang tu. Alhamdulillah. Sekali lagi saya sebut, ada orang kata pakat mari waktu program je ke? Tak, kita nak programkan diri kita. Kalau hari ni aku boleh mari, maka hari-hari lain pun aku boleh mari. Surah, masjid, tempat masing-masing masjid ni, insyaAllah kita boleh mari. Yang kedua, alhamdulillah pagi ni Tuan Kolonel Adam Abdul Rahman kita akan lead sikit kita pakat turun ramai-ramai. Kita exercise betul tak? Saya harap hak ada dalam masjid pagi ni kita pakat turun belaka. Tak ke pinggang, tak ke lutut. Go out ni. Go out ni. Dah apa? Kita pergi buat ramai. Kita pergi, kita duduk kumpul. Dia bukan nak ajak jogging banyak pun. Tapi kita nak duduk. Biar ada kita ni mari masjid. Sebenarnya antara benda penting kita ada ukhuwah. Sehat tubuh badan. Bukan makna sekali senang 10 minit ni jadi sehat. Ting, darah tinggi turun habis kolesterol. Tak. Tapi kita nak silaturahim. Saya baru ni, saya pergi ke Masjid Temerloh Jaya. Hari kami, subuh kami. Dia dengar orang kata masjid tu maya Jumaat, maya subuh macam Jumaat. 5 tahun dah sebelum orang duk cakap lah ni, masjid tu dah 5-6 tahun dah maya subuh ni macam Jumaat. Saya pergi sekali. Dari kalau pun saya pergi ke Temerloh, dia orang program jemput saya Pak Doha. Tapi saya kata saya nak pergi awal lagi. Saya nak maya subuh masjid tu. Subhanallah. Memang 10 minit belum subuh kita sampai tu, budak-budak muda ramai dah duduk luar masjid ni. Tapi kita kabur lah. Kalau boleh masuklah jalan lah. Baik dalam hari awal tu. Tapi tak apalah, mari. Atau main sunat, main subuh. Saya duduk suar depan ni, sebab ada kuliah subuh lah. Sebab kita main awal tu, dia suruh kuliah lah dalam hari. Lepas main subuh, saya paling belakang. Allah, macam main jemaah sungguh. Kita masjid kita ni pun ramai tak ni. Belakang tu kosong berapa suar? 2 suar je kosong tadi. Kan? Tapi dia memang melimpah sungguh. Hari kerja. Hari Khamis masa tu. Subhanallah. Dan bila kuliah subuh, separuh balik. Yelah, sebab orang pergi kerja. Ada separuh ramai. Dan pagi ni lah, hak tunggu. Ramai sikit daripada ni, hak tunggu. Hak tu hak jenis bisnes, orang peceng. Tapi nak bagi tahunya, dia pakai buat di masjid dia. Dan sekarang ni, alhamdulillah, banyak orang duk buat. Di Singapura, pakai Indonesia, Kuala Lumpur, banyak orang duk buat. Anak-anak muda ramai lah ni pakai mari. Lepas tu dia jadi trend. Bila mari ambil gambar-gambar-gambar. Biarlah. Ini suasana. Oh ustaz, itu trend je tu ustaz. Biasanya ni trend. Tak apa trend gini, biar.
Train gini kan train lah. Jangan train duduk pergi konsert. Nak sambut ni sepuluh Syakban pun nak buat konsert lagi, panggil orang putih mari. Train kita tak ambuh. Kita nak train pakat main masjid. Haa, ikut train je tu Ustaz. Kejap je. Tak apa nak doa sekejap. Doa lah. Haa, ikut train. Moga istiqamah. Ni orang mari ni mungkin lama dah tak mari sebuah masjid. Ya Allah, marilah aku boleh mari ni. Biar boleh mari pulak lepas-lepas ni. Barakah ni. Ya. Jadi, sebab tu dah pihak masjid ada sedia makan pagi tau. Ada sedia makan pagi. Kena pakat berhabis lah. Cukup tak? InsyaAllah. Kena pakat berhabis. Tahu dah masing-masing boleh pergi beli pergi apa. Barakah ni, barakah. Barakah. Ada duit-duit orang sumbang, kita makan. Dan jangan lupa satu lagi, kita doa kepada orang yang sponsor, yang sumbang makanan pagi ni. Dan ini satu doa Nabi ajar, kita baca kalau orang belanja makan. Hari bulan Ramadan, puasa buat iftar tak? Buat buka puasa sini, berapa orang biasa sehari? Target. 50. Maknanya dapat dah satu soh ni. Kan? Doa Nabi ajar, kalau orang belanja kita makan, ataupun orang ajak kita makan kedai orang bayar. Kadang-kadang kerek saya pun kena pergi makan-makan kedai nak bayar tu, ada orang bayar dah. Mana tukang bayar? Balik lah. Kita tak tahu pun. Tak apalah, kita tak tahu pun. Nabi ajar doa. Cuk kita baca sekali ramai-ramai. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ni kita niat pada orang hok belanja pagi ni. Ya Allah, ikut. Berilah makan kepada orang yang beri makan kepada kami. Dan berilah minum kepada orang yang beri kami minum. Amin ya rabbal alamin. Kita doa murah rezeki pada dia. Jadi kejap lagi kita akan tunggu. Pakat tunggu lah sekejap ni. Ngai masjid buat. Ustaz, mok-mok dengan tok-tok ikut juga ke? Mari pakat ikut. Tak payah selok lah kain semayang tu. Mari duduk ramai-ramai. Kita buat kekah-kekah. Tuan Adam dia tahu. Kita panggil dia balik dari Kuantan. Dia masak kata Tuan Adam, balik sekejap, mari dari Kuantan, mari masjid tokku. Habis sebab dia ni ayam dia, ajimang dia untuk bilas sini. Mari, pengarah APM Pahang. Jadi Tuan Adam akan lead kita sekejap lagi waktu kita makan. Jadi saya rasa sekadar tu, terima kasih banyak pada semua yang hadir. Saya segera balik pada SU Masjid.